Sana ne vardır ama aman yarım. Sen... Harga itu dengan keras semuanya, pertahanannya keras sekali. Saya orang nggak punya kekuatan untuk menemui dia. Saya cuma minta tolong itu aja Pak, adik-adik. Itu keluarga siapa Bu yang di, anak itu dipegang siapa Bu? Dipegang sama tantenya. Siapa kakak ipar namanya? Titi Pamuncak. Kakak ipar saya. Waktu itu berarti pada saat masih kecil ya, anak dititipin apa gimana? Enggak dititipin, jadi dipinjam. Dipinjam. Enggak, diambil aja gitu. Diambil aja. Alasannya apa? Alasannya tadi. Kan ini udah menikah, kakak ipar kan, dan mata enggak punya anak. Jadi kakaknya dipinjamin. Tapi kan kalau 7 bulan itu kan ini saya masih ada air susunya. Suka naik sama naik susu itu anak saya. Kamu jangan susuin susu kamu. Udah gak bagus katanya. Dia udah minum susu ini botol. Berarti pas usia 7 bulan itu lama tantenya terus gak balik lagi. Datengin terus tapi gak diterima lama-lama. Macam ini. Tadinya pagarnya satu pagar gini, cuma dia hanya dekat sini. Fotonya berapa bulan kemudian saya pagarnya lebih tambah lagi, makin nggak bisa saya lihat. Jadi nggak dibalik-balikin lagi gitu ya anak yang? Enggak. Jadi mungkin maksudnya nggak mau ketemu saya, dipikir ini saya bohong tuh gimana, dipikir ini pengarangan tuh bagaimana, saya nggak tahu. Berarti ada ipar ibu kakak ada kakak ipar nggak mau ngejelasin enggak. Gitu. Atau mungkin emang tapi mantan lagi suami saya itu bilang nanti juga dia bakal cari kamu, sabar-sabar aja. Saya setiap nunggu lebaran mantan bapaknya dia, bapaknya Lasmi, mantan suami ibu, bapaknya Lasmi kandung. Jadi bapaknya Lasmi kandung itu dengan yang mengasuh Lasmi itu kakak adik kandung. Nah, jadi anak ibu ini yang Lasmi itu diambil sama adiknya, adik suami ya, kakak sama kakak suaminya. Gitu. Karena kan pasti teman-teman bingung kok bisa diambil, jadi ya. Yang ambil itu masih keluarga suaminya juga. Tapi saya yang main, saya pengen sebelum saya nggak ada sama peluk dia, saya susah apa dia penting saya ketemu dia gitu, gimana caranya untuk Elma bantu saya, bisa nggak mikirin apa-apa, gak mikirin materi, gak mikirin apa. Mana saya dibantu Elma, apa aja. Elma, tolong saya, beli ekonomi saya, apa semua. Dia kasihan karena dia punya mama juga sama seperti saya, maksudnya mama sakit seperti saya. Elma kan kamu malamnya. Tapi udah pernah ketemu sama Lasmi, Bu? Udah kontak? Pernah ngobrol mungkin gitu, Bu? Ya itu yang meninggal itu adiknya dia meninggal Wisnu. Berarti si Lasmi ini digedein sama Agus Mato bagaimana? Bukan Agus, Pipi Pancang. Agus Mato Londonya nggak ada hubungan. Ada hubungan kak, itu pemakannya. Oh. Itu adik ipar saya. Ya, suami, mungkin teman-teman bingung, Bu Ibu jelasin suami Ibu siapa? Oh, suami saya dulu Rio Mato waktu itu. Oh. Jelas ya, Rio Mato Wardoyo, kakaknya Pak Agus Mato Wardoyo. Nah, Pipi itu Pipi Pamuncak maksud Rio Mato Wardoyo juga anaknya Mato Wardoyo. Jelas ya, kenapa? Jadi saya nggak mikirin dia sekarang sukses, ya apa saya nggak pikirin, saya cuma mikirin gimana caranya saya bisa ketemu sama anak saya yang saya lahir itu punya hak ketemu gitu. Allah kan kasihnya buat saya. Saya dipisahkan 46 tahun, sekarang gila. Jadi, saya pernah bilang gini, Mbak, saya bisa bantu bagaimana? Saya berusaha untuk cari lewat Instagram, saya cari lewat Facebook, tapi mungkin di private gitu. Maksudnya saya tadi mau pendekatan secara pribadi. Mendekatkan secara mau menjelaskan bahwa saya temannya ibunya loh, saya pengen melakukan itu tadinya, cuma
apa namanya, satu ya karena di blok tadi ya, apa di private, saya nggak bisa ini, jadinya saya tadinya konsultasi juga takut apa namanya pengen dijembatani gitu kan, tapi tidak direspon. Akhirnya saya ke Ina supaya tidak salah nantinya, saya bilang, Nak tolong deh bantu, kasihan ini Mbak di ini, jadi ntar kalau misalnya ada proses bagaimana saya nggak disalahin gitu loh nantinya sama keluarga di sana. Cuma karena memang niatnya saya ingin mengetuk pintu hati Lasmi aja, sebagai seorang anak tuh harus berbakti kepada orang tua. Siapapun dan apapun masa lalu orang tua kita, jangan pernah melihat. Jadi surganya kita itu di telapak kaki ibu kita gitu. Jadi saya kepengen mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman bisa sampai ke Lasmi, dan bisa ada pertemuan antara Lasmi dan ibunya, dan dia sayang sama ibunya. Itu aja niat saya, nggak ada niat yang mau apa-apa gitu. Mungkin